wanita ini, wanita ini ada sifat mudah sukakan sesuatu. Bagaimana kita nak mengendalikan hati supaya ianya tidak jadi berlebihan? Karena hati wanita sifatnya rapuh. Apa saja tindakan kita, tak kira wanita, tak kira laki-laki dalam hal ini, baik itu hatinya rapuh atau hatinya tidak rapuh, yang menjadi ukuran pada tindakan dan suka itu adalah nas, baik itu daripada syariat yang membimbing kepada kita. Pada batasan mana kita boleh, pada batasan mana kita tidak boleh. Fahim dong? Dalam syariat yang membimbing kepada kita untuk mengawal perasaan ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kamu sehingga hawa nafsunya, kecenderungannya, keinginannya, kesukaannya sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sesuatu suka kepada sesuatu, timbang dengan syarak. Yang kita suka ini betul atau tidak? Apa yang kita suka? Majlis taklim, hukum majlis taklim, timbang dalam syarak. Itu okey atau tidak? Nah, kalau okey, teruskan. Kalau tidak, maka jangan. Saya suka dengan si fulan tu. Si fulan tu mungkin suami orang. Ya kan, atau istri orang. Syarak melarang dalam hal ini, tidak boleh. Hati saya sudah seperti itu. Neracanya bukan hati awak, tapi syariat neracanya. Kita kena ikut neraca syariat yang tidak berubah. Berbandingkan masing-masing dari individu yang boleh berubah. Hari ini orang suka, esok mungkin akan bertukar jadi tidak suka. Syariat tidak ada. Hari ini benar, sampai hari kiamat benar. Hari ini tak benar, sampai hari kiamat tak benar. Itu syariat tidak berubah. Faham dong? Nah. Wanita apabila dididik tentang akhirat, maka mereka lebih hebat dari laki-laki. Siapa kata? Bolehkah saya tahu kenapakah wanita bukan laki-laki? Rasanya mungkin tidak seperti itu kot. Bukan karena jealous karena saya laki-laki, tidak. Sebagai makhluk mukallaf, tak kira wanita, tak kira laki-laki, di mata Allah pada taklif sama. Dia tak ada perbezaan dari segi taklif. Segi taklif itu maksudnya perintah dan larangannya Allah. Walaupun bentuk perintah dan larangan antara laki-laki dengan perempuan ada yang sama, ada yang tidak sama. Wanita disuruh tutup aurat, laki-laki juga perintahkan tutup aurat, tapi cara menutup aurat laki-laki beda dengan perempuan, ya kan? Wow. Suami istri ada panduan syarak, walaupun antara suami kepada istri dan istri kepada suami ada yang sama, ada yang berbeza. Yang sama masing-masing memberikan haknya, yang berbeza tanggung jawab nafkah. Perempuan tidak beri tidak wajib nafkah zahir kepada suami, berbeza dengan suami terhadap istri. Tapi kedua-duanya taklif. Wanita tidak wajib kasih nafkah zahir pada suami, itu perintah syarak. Lelaki wajib memberikan nafkah zahir pada istri, itu juga perintah syarak. Jadi kedua-duanya dapat perintah syarak, bentuk perintahnya yang berbeza. Tapi kan sama-sama syarak yang suruh kedua-duanya. Jadi pada tahap taklif dari Allah, laki-laki dengan perempuan adalah sama. Dalam hadis An-Nisa'u syaqa'iqur rijal. Syaqa'iqur rijal maksudnya perempuan ini syaqa'iq, sama rata dengan perempuan, dengan laki-laki dalam hubungan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wanita apabila enam soalan yang itu mungkin saya rasa sama antara laki-laki dan perempuan dalam menyikapi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari segi tanggung jawab memang laki-laki lebih berat. Tanggung jawab laki-laki lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam beberapa hadis, nak sambung sikit nanti. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang pemuda. Contohnya 7 golongan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala yang kagum kepada pemuda. Had umur muda dalam hadis ini berapa? Sampai bila seseorang itu masih dalam kategori pemuda yang disebut dalam hadis tersebut. Seseorang itu bila sudah sampai kepada umur baligh, maka dia sudah menerima taklif, dan disitulah permulaan seseorang itu di usia muda. Sampai usia bila, kita dalam peringkat umur itu ada namanya tifil. Tifil itu masih bayi, ya. Sampai kepada peringkat baligh, namanya ghulam. Kemudian ada peringkat usia 30 tahun, namanya syab. Selepas 30 tahun namanya kuhula. Kuhula itu umur di atas 30 tahun. Kemudian sampai usia syaikhukhah, usia tua, yaitu di atas 60 tahun. Jadi kalau ikut remaja, mula daripada baligh sampai al-kuhula, sampai selagi badan itu masih sehat, maka dia masih dikategorikan sebagai pemuda. Cuma yang genting itu, yang genting adalah bermula daripada dia baligh sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Yang lebih daripada 30 tahun jangan susah hati. Anggap saja diri masih muda. At least paling tidak kita boleh happy sendiri. Ya, kadang-kadang kita kan kalau sudah merasa tua, patah semangat. Jangan mau kata tua. Tapi jangan lupa, kalau memang umur ini prosesnya kepada peringkat, terus kepada peringkat usia yang lemah. Supaya kita dapat mengukur diri kita tidak hampa karena proses perjalanan usia, tidak pun juga lupa diri. Sehingga di usia tua pun masih lupa perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kita akhirnya